Pemirsa, batalnya kenaikan iuran BPJS ditanggapi beragam oleh warga Semarang. Seperti apa responnya? Kita simak. Ya, alhamdulillah ya Mas ya. Tidak memberatkan ya khususnya ya mungkin warga masyarakat yang kurang mampu gitu loh. Oh, berarti senang atau bersyukur dan bagaimana? Ya senang sih Mas. Karena gak jadi naik? Ya gak jadi naik dulu jadinya. Mbak pernah punya pengalaman buruk atau cerita tentang BPJS melakukan pengobatan dengan BPJS? Punya ya Mas ya. Gimana Mbak? Itu ceritanya gini sih. Waktu ngantar orang tua periksa sana tuh kan pakai BPJS. Itu kadang punya pelayanannya tuh gak maksimal. Dibeda-bedain antara pasien pribadi yang pakai dana pribadi sama asuransi BPJS gitu Mas. Alhamdulillah gak jadi naik karena ya kalaupun naik itu bakal membebani ekonomi rumah saya, rumah tangga saya. Alhamdulillah Mas, kalau BPJS nggak jadi naik. Soalnya anak saya kan juga banyak, terus saya juga ngambilnya kelas 1. Jadi kalau misalkan BPJS dinaikin sampai 2 kali lipat tuh bagi saya berat banget Mas. Kalau dari segi rakyat kecil sih menguntungkan dia Mas ya. Soalnya kan BPJS dinaikkan untuk yang mandiri itu juga terhitung memberatkan sekali karena naiknya juga 100%. Kalau mandiri kan kita harus bayar.